Pertama, kalau kita melacak asal muasal persoalan ini, sebenarnya juga bukan karena pendeteksian penegak hukum. Isu ramai hari ini kalau ditarik dari akar persoalannya adalah karena viral, karena dibicarakan oleh masyarakat dan dimulai bukan dalam konteks tindak pidana korupsi, pencucian uang atau tindak pidana lain, tapi karena ada perbuatan keji dari anak seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Ini mengartikan apa? Satu, aparat penegak hukum kita belum mampu mendeteksi secara langsung adanya peningkatan harta kekayaan tidak wajar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sampai hari ini belum ada regulasi yang secara internasional disebut dengan istilah elite enrichment. Selain dari itu, kita juga bisa melihat di sini lemahnya koordinasi antara instansi negara, baik PPATK maupun stakeholder terkait.